Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, kembali lagi bersama Mimin. Dan pada video kali ini Mimin akan berbagi tutorial pada kalian cara menyalin tautan sorotan Instagram orang lain. Nah, buat teman-teman yang belum tahu caranya bisa simak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama silahkan teman-teman buka dulu aplikasi Instagramnya. Nah, setelah kalian membuka aplikasinya, selanjutnya silahkan kalian cari ya sorotan Instagram orang lain ya. Sebagai contoh di sini saya akan melihat sorotan dari Instagram sendiri. Oke, di sini ada beberapa sorotan dari Instagramnya. Nah, di sini saya buka saja salah satunya. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh sorotan dari akun Instagram ya. Nah, di sini untuk menyalin tautannya caranya sangat gampang sekali teman-teman ya. Caranya kalian tinggal klik ya icon pesawat di pojok kanan bawah yang di bagian sini. Oke, kalian klik saja. Nah, kemudian di sini akan banyak pilihan dan silahkan kalian pilih salin tautan ya. Oke, di sini kita pilih saja salin tautan dan secara otomatis kita sudah berhasil menyalin tautannya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa bagikan ke teman kita ya. Oke, di sini saya akan bagikan di WhatsApp ya. Oke, dan kemudian di sini kita buka saja tautan yang tadi ya teman-teman. Nah, maka secara otomatis tautan yang tadi akan mengarah ke sorotan yang tadi ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat dulu. Oke, benar ya teman-teman. Nah, jadi itu dia ya teman-teman cara menyalin sorotan Instagram orang lain. Baik, mungkin sekian dari Mimin. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.